Masya Allah, Allahu Akbar. Aku tak tahu macam mana nak melahirkan rasa kesyukuran aku kepada korang semua. Masya Allah, terima kasih banyak-banyak kepada Saifur Rizal Ijai dengan sumbangan RM6, Prof EG RM6, lepas tu Suka Suki TV RM15, Masya Allah, Syafiq Farhan, Allahu Akbar, RM44.90, Daya Tarif RM15, Masya Allah. Lepas tu Prof EG lagi bagi RM6 lagi, Acik lagi RM6, Raihan apa ni, Raihan Mahbub, Masya Allah, RM9.90, 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 3 kali sumbangan dia, Allahu Akbar. Dengan Aznal Hazwan RM23.90, Muhammad Akmal RM6, King Zijian RM6, lepas tu user ni RM6, Allahu Akbar. Terima kasih banyak-banyak yang bagi sumbangan kepada aku ni lah kan. Aznal Hazwan RM23.90 ni, Allahu Akbar. Terima kasih banyak-banyak. Semoga Allah SWT balas jasa kalian, sumbangan kalian ni dengan segala kebaikan. Tapi sebelum itu, kepada korang yang belum lagi subscribe, jangan lupa untuk subscribe dan menekan bell notification button supaya korang tak ketinggalan video-video daripada aku. Follow TikTok aku untuk mendengarkan teori, fakta-fakta pendek dari aku. Dan sekiranya korang ingin membantu channel ini, sila berikan sumbangan menerusi Super Thanks seikhlas hati korang. Ayo, kita jadikan channel ini setanding dengan channel-channel teori yang ada di seluruh dunia. Say with me guys, Ekuzu Yarodomo. Kisah anak diberi ubat cabut lari, ubat batuk cap ibu dan anak ibu beri, anak minum ubat batuk yang diberi. What up gang, Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei. Assalamualaikum, it's your boy Kimis Kovirtu, and welcome back to my channel yang semestinya hanya akan borakkan berkenaan dengan One Piece. Sebelum ni aku dah berjanji dengan korang yang aku akan borak berkenaan satu karakter yang sangat misteri, dan hingga sekarang belum ada lagi info yang telah didedahkan berkenaan kekuatan sebenarnya. Bahkan karakter ini juga menjadi orang yang sangat dicari dan digeruni, dan tak lain dan tak bukan, dia adalah bapa kepada Luffy Monkey D. Dragon, captain atau founder kepada Revolutionary Army. Dan sebenarnya konten huraian dan perjelasan kepada korang tentang satu teori yang bagi aku mungkin boleh terjadi, dan ianya datang dari nakama kita yang bernama Z8K-45. Dia mengatakan yang teori ini akan benar jika betullah Monkey D. Dragon adalah pengguna Devil Fruit. Dia telah membuat research perihal mitologi Jepun disebabkan tatu di muka Dragon mungkin ada perkaitannya dengan Wano dalam video yang aku terangkan sebelum ini, di mana setiap kali Dragon muncul tentunya akan berlaku satu ribut hujan dan angin yang sangat kuat. Dalam mitologi Jepun, ada satu sosok yang dipanggil Tengu. Dikatakan Tengu adalah pemberian dengan kekuatan supernatural yang sangat tak masuk akal, seperti telepati, telekinesis dan peralihan bentuk. Yang terkuat dan paling berkuasa sekali di antara Tengu adalah Sojobo Tengu. Dikatakan yang Sojobo Tengu ini telah hidup di Gunung Kurama yang terletak di utara Kyoto. Dalam mitologi Jepun, Tengu dikenali sebagai God of War, iaitu seseorang yang paling berkuasa dalam medan pertempuran. Probably, Dragon adalah pemakan buah Devil Fruit jenis Zoan model Hito-Hito Nomi. Memandangkan sosok Tengu juga dikatakan One of God dalam Japan mythology, jadi tidak hairanlah kalau Dragon memang power seperti anaknya Luffy yang juga pemakan Devil Fruit Hito-Hito Nomi model Sun God Nika. Sosok Tengu ini dari tampilan dia, wajah dan karakter dia sangat mirip seperti Dragon. Tengu yang bermaksud Heavenly Dog ialah sejenis makhluk legenda yang terdapat dalam kepercayaan Shinto. Mereka dianggap sejenis yokai, yakni makhluk gaib, atau kepercayaan Shinto iaitu Tuhan atau roh. Tengu pada asalnya dianggap mengambil bentuk burung pemangsa dan dewa monyet, dan mereka secara tradisinya digambarkan dengan ciri-ciri manusia, monyet dan burung. Saru Tahiko Okami dianggap sebagai model asal Konoha Tengu, iaitu makhluk gaib dengan muka merah dan hidung panjang, yang hari ini dianggap secara meluas sebagai ciri penentu Tengu dalam kisah dongeng yang sangat popular. Dia adalah dewa monyet Shinto yang dikatakan memberi cahaya kepada langit dan bumi. Sesetengah pakar berteori bahawa Saru Tahiko adalah dewa matahari yang disembah di rantau Ise sebelum popularisasi Amaterasu. Lalu agama Buddha telah lama berpendapat bahawa Tengu adalah syaitan yang mengganggu dan pertanda peperangan. Bagaimanapun, dia juga dikatakan menjadi semangat pelindung. Tengu dikaitkan dengan amalan pertapa Shugendo, dan ia biasanya digambarkan dalam pakaian pengikutnya, Yamabushi. Semasa abad ke-14, Tengu mula menyusahkan dunia di luar pendeta Buddha, dan seperti nenek moyang mereka yang tidak menyenangkan iaitu Tianguo,
Tengu menjadi makhluk yang dikaitkan dengan peperangan. Legenda akhirnya menganggap mereka mempunyai pengetahuan yang hebat dalam seni pertempuran yang mahir. Reputasi ini nampaknya berasal dari legenda yang mengelilingi pahlawan terkenal Minamoto no Yoshitsune. Ketika Yoshitsune masih kecil dengan nama Ushiwaka Maru, bapaknya Yoshitomo telah dibunuh oleh Puak Taira. Taira no Kiyomori, ketua Taira, membenarkan kanak-kanak itu bertahan dengan alasan dia dibuang ke kuil di Gunung Kurama dan menjadi seorang sami. Tetapi pada suatu hari di lembah Sojogadani, Ushiwaka menemui Gunung Tengu, Sojobo. Semangat ini mengajar budak lelaki itu seni ilmu pedang supaya dia boleh membalas dendam terhadap Taira. Pada asalnya, tindakan Tengu ini digambarkan sebagai satu lagi cubaan syaitan untuk melemparkan dunia ke dalam huru-hara dan peperangan. Dan apa yang aku faham dari kisah ini, Tengu ini sememangnya satu sosok yang sangat kuat dan berperanan penting untuk mengubah dunia kerana dia boleh dikatakan sangat berkuasa dalam medan pertempuran. Jadi di sinilah aku mahu kaitkan yang jika benar Oda sememangnya menghasilkan karakter Dragon ini berdasarkan Tengu dan kisahnya, nampaknya tak mustahil kekuatan yang akan ditampil atau dipersembahkan oleh Monkey D. Dragon sangat tidak masuk akal. Kerana tadi juga kita sudah tahu yang Tengu ini mempunyai kekuatan dan supernatural power yang sangatlah hebat seperti telekinesis yang membolehkan seseorang itu mengawal apapun benda atau objek yang ada di hadapannya. Bahkan jika kita kaitkan kekuatan ini dengan Dragon, nampaknya ia sangat berkait kerana kekuatan Dragon juga ditunjukkan seolah-olah dia mampu mengawal cuaca dengan kadar yang sangat besar. Lalu telepati, di mana ianya membolehkan seseorang membaca fikiran orang atau berbual dengan orang lain hanya dengan menggunakan otaknya sahaja. Dan untuk telepati ini sahaja aku kurang setuju, kerana jika benarlah Monkey D. Dragon ini mempunyai kekuatan seperti yang dikatakan tersebut, maknanya tak mustahil segala rahsia misteri One Piece akan sangat mudah untuk dibaca oleh Dragon. Dan aku yakin salah satu sebab utama kenapa Oda simpan karakter Monkey D. Dragon ini kerana mungkin Dragon lah yang akan menjadi game changer untuk perang besar yang akan berlaku setelah ini. Kita dah melihat peperangan yang besar sudah berlaku seperti Marineford War, Wano War, dan aku yakin tak lama lagi satu lagi pertempuran yang lebih dahsyat, lebih berkuasa akan muncul atau terjadi dalam dunia One Piece ini, kerana ini melibatkan takdir dunia akan dipegang pada pihak yang mana. Adakah ia akan jatuh ke tangan Marshall D. Teach yang merupakan seseorang yang sangat gila akan kuasa dan seolah-olah tujuannya seakan-akan sama seperti Rock di Zebek, yang bukan hanya mahu menjadi King of Pirate, malah menjadi raja dari segala raja, atau takdir dunia ini masih akan dipegang oleh World Government yang masih mengekalkan cara pemerintahan mereka dengan cara yang sangat kotor dan tidak adil, atau akhirnya inilah masa seseorang yang dikatakan oleh Whitebeard Shirohige, yang di mana karakter akan muncul dan mengubah takdir dunia ini, dan keamanan, keadilan, kesenangan akan dikecapi oleh setiap orang dari pelosok dunia. Dan yes, orang itu akan muncul dan dialah Our Bakasencho Monkey D. Luffy, the son God Nika Joy Boy. Dan aku rasa Monkey D. Dragon lah yang maybe akan menjadi penentu kemenangan kepada Luffy ini, kerana jika dikaitkan dengan kisah Tengu ini, nampaknya dialah orang yang paling untuk menjadi salah satu yang berkuasa dalam pertempuran dan menegakkan keadilan yang benar dan melenyapkan penipuan yang selama ini berlaku dalam dunia One Piece. So guys, bagaimana pendapat korang untuk teori dari Z8K45 ini? Dan kalau korang ada pendapat yang lebih menarik, dan mungkin komen korang tu sampai 3 ke 5 page, mana tahu komen korang juga akan dipilih untuk dibahas dalam video seterusnya. Sedutan komen daripada nakama kita yang datangnya daripada Tai Long Gaming. Bagi teori peribadi aku, buah setan Dragon, buah setan Paramecia, kekuatan dewa cuaca naga. Ikutkan kekuatan yang Dragon guna patut Kaido yang pakai. Kena ikutkan kekuatan pada Dragon lah, dewa cuaca si naga Kaido. Tapi kenapa Kaido tak boleh guna kekuatan yang Dragon pakai? Naga sembuh api macam naga barat. Bagi aku, Fleet Admiral Sangoku buah setan Zuan type Buddha. Buddha tu dewa baik. Mana boleh kekuatan setan sama dengan dewa? So soalan aku, adakah Sangoku makan buah setan Zuan type dewa? Ataupun special mythical devil fruit? Min, kalau soalan SPM macam ni aku koyak kertas min, stres nak fikir. Itulah aku punya teori. Persoalan untuk admin dan subscriber ni bahas. Request admin, kau buat 5 Paramecia terkuat, 5 Logia terkuat dan 5 Zuan. Lepas tu selit-selit fakta tentang buah setan mythical special. InsyaAllah satu hari nanti kita akan buat videonya. Seterusnya datang daripada Just Loot
everything. Mungkin dragon pemakan devil fruit. Sebab yang pertama, kebanyakan top officer revolutionary pengguna devil fruit. Yang kedua, belum ada dalam revolutionary memiliki kuasa suan. Mungkin dragon ada haki raja. Sebab yang pertama, Roger pernah terselamat dari armada Shiki dengan cuaca. Mungkin Roger dan dragon ada senjata rahsia Uranus. Tapi aku pasti dragon ada haki yang kuat dalam observation. Dia boleh tengok sedikit ke masa depan. Dragon dah selamatkan Luffy 2 kali setakat ini. Takkan kebetulan pula. Kalau ingat, si Burgess pernah jumpa revolutionary punya HQ tapi dah kosong. Semua dah pindah. Dragon ni bukan jenis yang suka muncul depan orang ramai. Sebab tu, masa di Sabaw di Ark, dia hantar Kuma. Dan masa tu, dia tak selamatkan Luffy saja tapi the whole crew. Mungkin dia tahu yang Ace akan mati, so dia decide selamatkan whole crew. Tentang Ace, dia tak boleh buat apa sebab Ace bukan priority dia. Thank you so much, gang, kerana sudi mendengar aku berbahas pada video ini. That's all perkongsian aku untuk hari ini. And gang, before I end, sedikit renungan. Suatu hari, anak murid Imam Asy-Syafi'i bertanya kepadanya, "Wahai Imam, nanti di akhir zaman kelak akan lahir ramai pemimpin yang zalim. Jadi bagaimanakah kami ingin tahu akan pemimpin yang berjuang pada landasan Islam yang betul?" Maka jawab Imam Asy-Syafi'i, "Kalau kamu ingin mengetahui, kamu carilah pemimpin yang banyak panah-panah fitnah menuju kepadanya. Maka kamu ikutlah pemimpin yang difitnah banyak itu, kerana sesungguhnya dia sedang berjuang di jalan yang benar." And until then, my gang, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi.